berbusur sudah. Saya anak adat dari Sabana Bataya, perwakilan dari Sabana Barat. Bapak sebagai calon punya kakak kandung dari Bapak, anak Bataya. Jadi ini saya ingin tahu Bapak saja, sehingga apa yang selama ini Bapak pikirkan terkait dengan bagaimana advokasi permasalahan ini dari akar sampai kenapa kami bisa melaksanakan aksi jilid ketiga. Ini yang perlu kami sampaikan, sehingga permasalahan substansial juga Bapak mengetahui. Ya, kami ingin sampaikan Pak, pada bulan September kemarin itu kami melakukan aksi jilid 1 dan 2. Kemarin kami, satu minggu yang lalu kami melakukan aksi jilid 2. Nah, setelah melakukan aksi jilid 2 itu berlangsung, kenapa ada harus ada aksi jilid 2? Kemarin itu Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku bersama dengan investor melakukan sosialisasi amdal tapi ditolak mental-mental oleh ketiga negeri anak sana. Itu perlu diketahui. Sosialisasi amdal seluruhnya ditolak. Maka menghubungkan penolakan itu, maka kami aliansi Telurai yang mengambil sikap melakukan penolakan dan merobohkan kantor pada kantor Gubernur Maluku. Karena kenapa lagi? Fakta di lapangan sudah tercermin bahwa tolak, kenapa mau dipaksakan? Kemudian kami mendapatkan respon juga, kami bertemu dengan dinas, kepala dinas lingkungan hidup, beliau menyatakan apapun yang terjadi harus ada sidang amdal. Apa yang terjadi Pak? Ini ada apa? Coba berpikir secara rasional. Kenapa dipaksakan? Aturan di negara ini, konstitusi tidak bisa dirubah. Bos, jangan membodohkan kita gitu Pak. Jadi sehingga menurut kami aliansi yang mengadvokasi permasalahan ini sudah terlalu banyak tendensi politis dan sudah ada orang dapat bagi uang Pak. Kami duga itu terjadi Pak. Sehingga apa? Kami melakukan aksi jilid 2. Aksi jilid 2 itu kami dasarkan atas penolakan masyarakat dengan aksi jilid 1. Yang kami temui adalah Wakil Gubernur Maluku. Beliau menyatakan secara pribadi, Wakil Gubernur menyatakan beliau menolak. Namun secara pemerintahan, eksekutor, beliau tidak mampu untuk menyatakan tolak atau tidak. Berhubungan dari itu, Kepala Dinas Penanaman Modal dengan Kepala Dinas Lingkungan Hidup tetap bersikeras. Saya sampaikan lagi, tetap bersikeras untuk tetap ada pada sidang komisi amdal. Semua gerbang yang kami komunikasikan dan kami lakukan kemarin,
ada aksi masyarakat adat negeri Tanah Raya di sana, di Kabupaten Kota DPRD dengan Bupati. Berhubung daripada itu, kami aliansi Tanah Raya juga melakukan aksi ketika di hari ini berhubung daripada aksi masyarakat sana. Kami mau sampaikan seluruh pintu-pintu keadilan di pemerintahan seperti itu, Pak. Sebagai ahli tidak ada apapun pilihan selain dilaksanakan. Negara ini negara demokrasi. Apalagi dengan tentang sebagai anggota DPRD, kita terus melakukan dan komunikasi dengan teman-teman. Laporan kondisi dua akan melakukan on the spot ke lapangan besok. Teman-teman kota yang terkait dengan itu, saya akan jelai. Saya sampai ke sana. Kita tahu dulu persoalan-persoalan di lapangan, baru kita akan lanjutkan. Hari ini kami minta komunikasinya. Kewajiban kita orang sebagai anggota DPRD. Teman-teman tenang. Persoalan yang sebenarnya terjadi sampai dengan hari ini teman-teman yang berbagai demonstrasi hari ini.